sama cewek lain, Pak? Enggak, lagi temenin aja. Lu bang ya. Oke. Pandai. Pandai mewakili teman-teman pasti mengucapkan selamat. Lagi ada acara dia, lagi acara, makanya gue lagi syuting diundang hajatan sini kan nikahan, gue nggak enak nggak datang, makanya gue datang aja gue seperti ini. Tiara kan udah izin juga ke Irma, yang aku mau kondangan nih ke Bang Inyan, Inanjar, kamu bisa nggak? Aku nggak bisa, ya udah deh, aku sama teman, cuma nemenin aja sih si Tiara. Belakangan sih biasa-biasa, maksudnya welcome aja kalau Irma makan, karena ya Irma pun berteman sama siapapun, gue nggak pernah larang gitu, jadi ya udah nggak apa-apa. Tiara kenal udah 2010 kan, 2010. Cuma pas kemarin ketemu lagi nih, baru ketemu lagi pas lokasi syuting kemarin. Dan akhirnya kita jalan sampai sekarang. Teh, lagi ada waktu kosong nggak? Ada nih, Van. Yaudah kita jalanan ini yuk, terkondangan. Ini kalau kayak gitu sih memang dengerin omongan orang itu nggak ada habisnya. Kayak gue lagi nge-gym sama Barbie diomongin, dikata-katain lagi. Sedangkan sekarang kita diantar kondangan aja masa diomongin lagi. Yang penting kan gue udah cerita ke Irma, yang aku mau kondangan nih, kamu bisa nggak? Aku lagi nggak bisa, udah ngajak. Karena kan gue juga sama Irma, maksudnya Irma mau jalan sama siapapun nggak apa-apa, yang penting bilang. Gue sih memang udah di, gue anggap player aja, dianggapnya gue yang memang suka main tante-tante, suka main yang lebih tua. Padahal tuh memang yang ada apa-apa, kayak sama Barbie aja kan. Gue ngejalanin sampai sekarang pun masih tetap kontek-kontekan. Tapi sebenarnya sih, sekarang baru deket lagi sih ya. Udah 10 tahun lalu nggak ketemu, sekarang baru deket lagi sama Tiara. Cuma kalau memang, ya gue juga kan sama Irma, apa, masih pacaran kan? Bukannya pak istri gue, kecuali istri gue lah. Gue harus bilang, yang aku jalan sama ini, kamu gimana? Keberatan nggak? Baru gue salah orang. Irma cuma pacar gue juga kan? Maksudnya masih belum jodoh gitu kan? Belum istri, jadi nggak. Menurut gue sih nggak, ini nggak apa-apa sih. Kapan nih? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.